Oke guys, balik lagi di weekly update GTA 5 oleh Duo Bosku. Jadi seperti biasa, hari Kamis adalah harinya kita untuk update weekly GTA 5. Tapi minggu ini spesial banget ya, spesialnya bukan karena keren banget, tapi ampas banget. Jadi langsung aja kita mulai dari podium. Di podium ada mobil namanya Retinue MK2. Meskipun modelnya jelek ya, tapi dia itu mobil yang cukup mahal, harganya 1,6 juta kalau nggak salah. Lanjut ke diskon, di Legendary Motorsport ada Uber Mac, kemudian di Super Auto ada Vapid Slam Truck, entah siapa yang suka ya. Kemudian di Warstock ada Vetir, truk gak guna. Kemudian ada P45, ada RM10, dan juga ada V65. Dan kemudian ada satu yang cukup berguna, yaitu Cargo Bob. Setelah itu diskon lagi di dock, ada Lampada Toro dan juga ada Kraken. Buat yang belum punya, ini saatnya buat koleksi, karena jarang-jarang sih promo di dock. Kemudian ada promo lagi untuk semua garasi. Jadi memang minggu ini ampas banget sih, diskon-diskonnya pun kayak kurang menarik gitu. Nah lanjut ke event double money, ada di semua event survival. Untuk event triple money nya ada di free mode ya. Kalau free mode ada event-event khusus, nah itu triple money. Jadi ya sebenarnya nggak worth it lah. Kemudian untuk time trial ada di Upciliat. Kemudian untuk time trialnya atau RC nya ada di Vespucci. So mungkin itu aja ya untuk update minggu ini, emang ampas banget. Jadi pendek banget ya videonya ya. Entah apa yang ada di pikiran si Rockstar ya. Tapi okelah, hanya itu aja yang ada di minggu ini, kita nikmatin aja. So jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nantikan video-video berikutnya. Thank you guys.